Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kuliah online data mining Bersama saya Junta Zeniarja Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Q&A dan pembahasan soal-soal latihan data mining Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang clustering data dengan algoritma k-means. Clustering data adalah pengelompokan data di mana datanya termasuk ke dalam kategori unsupervised learning atau data yang tidak ada gurunya atau tidak ada labelnya. Kemudian kita akan membahas salah satu contoh algoritma clustering yang paling terkenal yaitu menggunakan K-means. Untuk memudahkan pemahaman kita masuk ke contoh soal kasus misalkan ada tujuh titik misalkan titik yang pertama 1, 4,5 yang kedua 3 dan 6,5 ini untuk titiknya X nya ini Y nya misalkan untuk atributnya X dan Y nya ini 3, 6,5 yang kedua sampai yang ketujuh 5, dari 5,5 ya 5 dan 5,5 kemudian kita sudah mendapatkan titik pusat klaster yang pertama, yang akan dikelompokkan pertama dengan titik pusat klasternya 3,4, dan yang kedua titik pusat klasternya 6,4. Untuk algoritma k-means, langkah pertama adalah kita menentukan banyaknya klaster ada berapa. Kita ingin mengelompokkan menjadi berapa. Contohnya di sini, dari ketujuh poin titiknya ini, kita akan kelompokkan menjadi dua, yaitu C1 dan C2 C1 titik pusat klaster yang pertama C2 titik pusat klaster yang kedua sudah diketahui Ini yang selanjutnya tentukan pusat pusatnya sudah diketahui kemudian hitung jarak objek ke pusat sehingga kita hitung satu per satu M1 dengan C1 jaraknya berapa M1 dengan C2 jaraknya berapa nanti kita Cari jarak yang paling dekat untuk masuk ke dalam anggotanya. Kemudian, kelompokkan semua objek berdasarkan jarak yang paling minimum. Tadi ini kita menentukan jarak yang paling minimum, jadi M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Nanti kita hitung jaraknya terhadap pusat klaster yang pertama dan pusat klaster yang kedua. Yang paling dekat, yang mana nanti itu yang masuk ke dalam anggotanya. Kemudian, itu akan berlangsung terus minimal dua kali iterasi atau dua kali pengulangan supaya tahu bahwa apakah anggotanya setelah dikelompokkan tadi berdasarkan jarak terpendek, apakah ada yang berubah? Kalau masih ada yang berubah, maka akan mengulangi iterasi selanjutnya. Kita mengulangi, dari sini kita tentukan pusatnya lagi, hitung jarak objeknya, kemudian kelompokkan lagi. Kalau tidak ada yang... Iterasi yang kedua dengan iterasi yang pertama sama, maka sudah berhenti, stop. Itu. Untuk kasus kali ini, kita akan menghitung menggunakan rumus Euclidean distance untuk perhitungan jaraknya, yaitu jumlah selisih jarak keduanya dikuadratkan. Setelah itu, di akar, kita hitung yang pertama untuk iterasi yang pertama, kita menghitung dulu titik pusat cluster dengan m1 atau titik yang pertama sampai M7 kita hitung jaraknya terhadap pusat klaster yang pertama, yaitu D11 maksudnya. D itu jarak, 1 itu jarak antara titik pusat klaster yang pertama dengan M1 atau titik yang pertama. Tadi diketahui bahwa sini M1-nya 1,45, kemudian titik pusat klaster yang pertama 3,4, maka kita hitung jaraknya 1 dengan 3 selisihnya berapa dikuadratkan ditambah 4,5 dengan 4 selisihnya berapa dikuadratkan, setelah itu diakar. Sehingga sama seperti ini. Kita menghitung M1 sampai M7 terhadap titik pusat klaster yang pertama. Kita hitung jaraknya tadi yang titik pusat kelas yang pertama 1 dan 4,5 kemudian untuk M1 nya 1 dan 4,5 pusat klasernya 3 dan 4 ini ya kita hitung jaraknya selisihnya 1 dan 3 selisihnya 2 ya 2 dikuadratkan ditambah 4,5 dan 4 itu selisihnya 0,5 dikuadratkan maka 4 ditambah 0,25 di akar. Maka hasilnya akar 4,25, yaitu 2,062. Kita hitung semuanya dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan eh, perhitungan 3 angka di belakang koma. Ini saya menggunakan 3 angka di belakang koma supaya hasil perhitungannya lebih akurat dibandingkan yang hanya satu angka di belakang koma. Sehingga langkah yang ini adalah kita menghitung jaraknya dari masing-masing titik. Titik yang pertama sampai titik yang ketujuh terhadap pusat klaster yang pertama ini, sehingga kita mendapatkan ini jaraknya tadi dari titik pertama sampai ketujuh. Kemudian kita hitung lagi dari M1 sampai M7 terhadap titik pusat klaster yang kedua. Jadi tadi ya 1,45 kita hitung terhadap 6,4 ini titik pusat klasternya. Ini yang pertama tadi sudah. Kemudian kita menghitung yang kedua ya. Yang kedua caranya sama. Yang titik M1 sampai M7 kita hitung terhadap pusat klaster yang kedua yaitu pusat klasternya tadi 6 dan 4. Sehingga selisihnya antara 1 dengan 6 maka 5 dikuadratkan 25, 25. 4,5 dengan 4 selisihnya 0,2 0,5 ya 0,5 dikuadratkan maka 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25 sehingga hasilnya akarnya akar 2,25,25 sehingga hasilnya 5,025 sehingga ini dihitung dengan cara yang sama kita sudah mendapatkan Jarak antara M1 sampai M7 terhadap klaster yang kedua, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membandingkan antara M1, jarak M1 dengan C1, dan jarak M1 dengan C2 lebih kecil yang mana, lebih pendek yang mana. Ini 2,02 dengan 5,025, maka lebih kecil yang terhadap C1, sehingga M1 masuk C1. Kemudian D2,5 dengan 3,9, maka lebih kecil 2,5. M2 masuk C1. Kemudian yang ketiga, 1,1 dengan 2,06. Ini lebih kecil yang M2. 3 masuk ke dalam C1, lebih kecil yang jarak dengan C1-nya. Sehingga M1, M2, M3 masuk anggota C1 karena kita bandingkan dengan C2 jaraknya lebih pendek atau lebih kecil. Kemudian yang keempat dan kelima ini 4,571 dengan 1,7. Maka lebih kecil yang C2 jaraknya terhadap C2 maka m4 dan m5 ini masuk ke klaster yang kedua masuk ke kelompok yang kedua kemudian yang ke-6 yang ke-6 0,539 dengan 3,5 maka lebih kecil yang jaraknya terhadap c1 sehingga di sini kita sudah mendapatkan untuk perhitungan jarak Anggota klaster pertama dengan titik M1 sampai M7, kita mendapatkan anggota klaster yang pertama M1, M2, M3, M6. Karena ini jaraknya yang paling kecil atau yang paling pendek, dan kita sudah mendapatkan untuk anggota C2, yaitu M4, M5, dan M7. Itu untuk pengulangan yang pertama atau iterasi yang pertama. Kemudian, kita membentuk titik pusat klaster yang baru dengan cara anggotanya M1, M2, M3, dan M6, kita cari rata-ratanya untuk mendapatkan titik pusat yang baru. Di sini tadi M1 itu titiknya 14,5 ya. 14,5 maka ini 1, ini 4,5. X dengan X, Y dengan Y. Kita rata-rata ya. M1 tadi

C1 yang baru atau titik pusat klaster yang baru karena sudah dikelompokkan, sudah mendapatkan kelompoknya, kemudian kita mengenerate titik pusat klaster yang baru untuk menghitung iterasi yang kedua. Kemudian kita mendapatkan C2 yang baru dengan cara yang sama, kita rata-rata dari anggota klaster yang kedua. Ini kita dapatkan M4, M5, M7. Titiknya M4 itu 7,5, 6, dan 5. Dari M4, M5, M7. Ini untuk X-nya. Y-nya 3,2, 2,3, 5,5. Kita rata-rata ya. Karena ada 3, kita bagi 3. Maka didapatkan titiknya untuk C2 yang baru. 6,167 dan 3,667. Kita menggunakan 3 angka di belakang koma. Kalau semuanya 3 angka di belakang koma, maka kita mendapatkan 3 angka di belakang koma. Kita gunakan semua tiga angka di belakang koma supaya perhitungannya lebih akurat. Ini titik pusat yang baru. Kemudian untuk iterasi yang kedua kita hitung dengan cara yang sama. Yaitu kita hitung M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Kita hitung menggunakan rumus Euclidean Distance yaitu akar dari selisih jarak keduanya dikuadratkan kemudian kita mendapatkan m1 sampai m7 terhadap titik pusat c1 yang baru c1 yang baru tadi titiknya 2,625 dan 4,825 kita mendapatkan 1,6 1,7 1,4 5,1 4,2 1,03 2,4 ini ya 3 angka di belakang koma Kemudian kita bandingkan antara jarak M1 dengan C1 itu 1,6, M1 dengan C2 itu 5, maka lebih kecil atau lebih dekat yang terhadap C1. Sehingga anggota C1-nya adalah, sini kita mendapatkan anggota C1-nya M1, M2, M3, M6 dengan cara dibandingkan tadi ya. 1 2 3 ini dibandingkan dengan yang C2 1 2 3 ini. Ini lebih kecil yang di C1, maka anggota C1 M1 M2 M3 dan M6-nya, M6-nya ini 1,033 dibandingkan dengan 3,67. Maka lebih kecil yang di C1, anggota C1-nya adalah M1 M2 M3 M6. Kemudian anggota yang C2-nya ini M4 dan M5 karena ini lebih kecil ya dibandingkan dengan yang di C1 ini. Sehingga kita sudah mendapatkan anggota C1 dan C2. Kemudian kita bandingkan anggota C1 C2 dari iterasi yang kedua ini dengan iterasi yang pertama tadi. Yang pertama tadi yang kita lihat yang pertama tadi sama ya anggota C1-nya ini untuk iterasi yang pertama M1 M2 M3 M6 anggota C2-nya M4 M5 M7 sama dengan yang iterasi yang kedua. Karena anggota iterasi yang kedua dengan anggota iterasi yang pertama itu sama, maka pengulangannya berhenti. Jadi, kita dapat langsung menyimpulkan bahwa karena pada iterasi yang pertama dan kedua anggota klasternya tidak berubah, maka pengulangannya berhenti. Dan anggota klasternya sudah pasti bahwa anggota C1 itu M1, M2, M3, dan M6, sedangkan anggota klaster kedua yaitu M4, M5, M7. Dari data M1 sampai M7 tadi, kita sudah mendapatkan anggota klaster dari masing-masing anggota itu yang dapat saya sampaikan untuk. Bagaimana cara mengklasering data dengan algoritma k-means untuk perhitungan manualnya? Terima kasih. Ini hasilnya, kesimpulannya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online hari ini. Mohon maaf jika sebelumnya ada perkataan yang salah. Saya tunggu komentar Anda. Dan kita ketemu kembali di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.